Dalam ilmu botani ni, kita mengenal pasti ni herba-herba tu sebagai salah satu daripada kaedah dan amalan untuk kita beramal. Orang tua-tua dulu banyak dia bagi petua, dah nak sihat petua dia goni. Kita ni daripada Nabi Adam. Disebut kullukum min Adam. Kullu, semua. Kita semua ni daripada Adam. Wa Adam min turab. Adam itu daripada tanah. Turab-turab tu tanah lah. Tak. Wa Adam min turab. Jadi nak sebutnya gini je. Kita manusia dengan tanah ni hubungi dia sangat rapat. Ini sangat rapat tuan-tuan. Kita dengan tanah ni sangat rapat. Kemudian ni, tak kala hubungan kita ni sangat rapat dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang melata di atas muka bumi ini, ni ianya sudah pasti memberikan manfaat, sudah pasti memberikan apa nama ni kegunaan kepada persekitaran, termasuk kita manusia. Jadi dalam ilmu botani ni, kita mengenal pasti ni herba-herba tu sebagai salah satu daripada kaedah dan amalan untuk kita beramal. Orang tua-tua dulu banyak dia bagi petua, dah nak sihat petua dia goni. Kalau ada masalah goni. Dia tak ada dalam bentuk apa namanya orang kata bertulis. Tak ada dalam bentuk dokumentasi. Tak ada. Jadi kalau kita cerita tentang kesihatan orang jantan. Selalu dikaitkan dengan gapo? Kalau herba, herba gapo? Wine. Herba gapo? Tak. Itu dia. Herba tongkat, tongkat ahli. Tuan-tuan, research, kajian yang dibuat kepada tongkat ahli yang nama saintifiknya adalah Uricoma longifolia. Itu adalah nama tongkat ahli. Uricoma longifolia, setelah dibuat kajian, adanya bahan-bahan yang sangat baik untuk kesihatan. Sebenarnya satu salah faham yang berlaku kepada Uricoma longifolia ni, ianya dikhususkan untuk orang jantan saja. Itu je salah faham dia. Retina boleh guna. Retina boleh guna. Dan tongkat ahli ini sifatnya adalah afrodisia. Apa nama afrodisia? Kajian yang dibuat pada tongkat ahli ini, adanya bahan aktif yang dikenali sebagai saponin. Saponin itu aktif ingredient, bahan-bahan ada. Saponin ini, sapon of active ingredient ini, iaitu big bulat yang namanya steroid. Kalau tanya orang kesihatan, steroid ni dadah lah kan? Betul lah? Dadah. Tetapi dadah yang asli, bukan sintetik, bukan chemical, yang Allah Ta'ala jadikan dalam Uricoma longifolia ataupun tongkat ahli ini. Sebab itu ia dikaitkan dengan sumber tenaga. Sumber tenaga. Itu dia nak bayar. Kaitan dia, kita nak relate dia. Tak orang dulu-dulu lah. Duk guna minuman. Minuman apa? Minuman ataupun rebusan air tongkat ahli.
rebusan. Dek, pasal apa guna rebusan? Alini dia guna kapsul. Masuk-masuk apa nama ni dalam kapsul, lepas tu telek. Adakah itu kaedah yang terbaik mengikut amalan kesihatan? Bagus tak? Baik ke tak? Bubuh grind, kita grind, lepas tu bubuh dalam kapsul, lepas tu kita pun telek. Bagus ke tak? Bagus ke tak? Tuan-tuan, melalui pembelajaran saya, tongkat ahli ini adalah satu herba yang sukar untuk hadap. Sukar untuk hadap. Ni, dah kala lagu tu, kesan buruk dia ke apa? Kesan baik tetap ada, tapi kesan buruk dia ke apa? Kesan buruk dia. Dia memberatkan kerja-kerja buah. Kau pinggir. Sahabat tu kan tua-tua dulu ambil air rebusan ataupun ni dia sebut ekstrak. Ekstrak ni iaitu pati. Ni. Maka hebat tak orang dulu? Hebat tak orang dulu? Hebat tak tuan? Hebat. Tapi itulah kadang-kadang tak, kalau kita mungkin tidak ada perdagangan itu, ni. Kita pun tak. Dan mitos. Ni. Pak saya bayar tadi mitos. Mitos tentang tokat ahli ni untuk orang jantai saja. Salah. Reti dah pun boleh ambil minuman tokat ahli. Tak ada apa-apa. Amin. Jadi insya Allah terlalu banyak herba-herba yang tumbuh di sekeliling kita ini, dan ianya memberi kesan yang sangat baik tak kala kita amalkan. Okey, saya nak sebut herba yang kedua. Saya nak sebut nama saintifik dulu. Nama saintifik dia ialah Morinda citrifolia. Morinda citrifolia. Agak-agak gapo? Herba gapo kan? Daun moringa. Atau moringa ataupun kelo. Morinda citrifolia. Gapo-gapo. Unik kejadian herba ini, Allah Ta'ala jadikan dia buah dulu baru bunga. Buah dulu baru bunga. Nih. Dan buah dia tu macam petak-petak sel dalam tubuh kita. Dia petak-petak super warna nak. Gapo-gapo. Gapo-gapo. Herba gapo. Dan di dalam itu adanya bahan aktif yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, iaitu zeronin. Okey, boleh tekan tak? Boleh tekan tak? Gambar tak? Benda tu yang banyaknya apa tu lah? Benda yang lebih banyaknya benda tu. Morinda citrifolia kita panggil mudu. Pokok mengkudu. Itulah Morinda citrifolia. Hebatnya Morinda citrifolia ni, pokok mengkudu ni, pucuk dia, daun dia, begitu gini, tak kala kita ambil ia, insyaAllah ia sangat baik untuk keperluan tubuh kita, terutamanya yang berkait dengan masalah kardiovaskular, iaitu jantung, peredaran darah, injak jantung. Sangat baik. Gapa dia? Kudu ya, mengkudu. Kita panggil mengkudu. Tak. Untuk orang Kelantan, mengkudu ni daun dia ambil juga wak wak ulen. Wak ulen, wak kapung ke apa ni? Wak tuku. Tak. Wak tuku daun dia, wak balut tuku ke apa ni? Bau dia sedap ni. Masya Allah. Kita nak rayaknya alhamdulillah melalui anugerah Tuhan ni, banyak benda yang ada di sekeliling kita ni, tak kala kita beramal, insya-Allah. Insya-Allah dia boleh memberikan kesihatan. Adik, boleh memberikan kesihatan pada kita. Gapo lagi agak-agak? Hak tumbuh sekeliling kita, hak mudah kita, hak mudah kita jumpa. Gapo? Selain daripada itu. Satu lagi herba yang sangat baik untuk kanser.
ya, untuk kanser. Ha? Nama saintifik dia iaitu Clinacanthus mutans. Ha? Clinacanthus mutans. Nanti apa pula? Nanti apa pula tu? Ha? Iaitu daun belalai gajah. Gama daun belalai gajah ni buat hiasan je tepi pagar. Betul tak? Kalau retina ni suka lah ambil tanam. Tapi sekadar tanam je lah. Daun tak ajin mampu, tak ajin blend untuk kesihatan ke apa. Ruginya tuan-tuan. Ha? Sebab tak tahu. Satu lagi. Ambil perhatian. Sebab hak ni pun banyak tepi rumah kita. Tepi rumah kita mana ni banyak. Gapa? Nama dia Dinospora crispa. Aduh, penipal dia jiran ni. Dinospora crispa. Bukan Vespa. Dinospora crispa ni iaitu akar patawali. Patawali kenal ni. Cik mana sebut itu lalu nak mudah. Ada sebab dia pasal apa saya buat lagi tu. Sebab nak rayaknya bahawa ya, kaedah amalan herba ini bukan satu benda yang lekeh. Tak payah gitu. Bukan satu benda yang lekeh. Sebab dunia mengiktiraf dengan nama-nama saintifik tadi tu. Bila kita buat research contoh tentang pakar itu, Eurycoma longifolia tadi tu, bukan satu benda yang lekeh. Ini bendanya tersohor. Selain daripada gapo hak kita tu guna learning back to nature, kembali kepada yang asas. Dan kembali pada yang asas. InsyaAllah, InsyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah tuan-tuan, apapun masalah yang ada pada tubuh kita ni, ya, sebab tubuh kita ni kalau sel kita sehat, dia akan membentuk organ-organ yang sehat. Organ-organ ini saling berhubungan antara satu sama lain. Ada connection. Then, organ kita ada connection. Hati ada connection dengan limpa, jantung, buah pinggir, otak, semuanya ada connection. Tak kala sel kita ini sehat akan membentuk organ-organ yang sehat, dan sekaligus tuan punya badan tadi akan jadi sehat. Orang tu nak ayat, teori mudah kan? Teori ya, mudah sangat untuk kita faham. Lo ni apa ni, orang ni kena diabetes, orang ni kena apa nama ni, ada yang hypertension, ada yang hypo. Hypo darah tinggi, hypo darah rendah. Dah banyak lagi masalah-masalah hari ini. Tak sebab tu bila kita pergi ke mana-mana jumpa dengan apa nama ni, doktor ke apa ni, tak kala seseorang yang ada gangguan ni, ni lombong ni. Ni lombong. Dek, ni lombong. Lama orang tak jaga lombong ni. Lama orang tak jaga lombong ni. Sebab apa? Pantang. Pantang apa? Pantang tengok. Ni. Pantang tengok, pantang jumpa, pantang segala pantang. Dia ingat ke pantang-pantang ni tak boleh. Rupanya lain fahaman pantang tu. Pantang tu iaitu tengok je nak selalu. Tengok je tak kira. Jadi kalaulah keadaan ini yang menjadi amalan dalam kehidupan kita, maka kita dihadiahkan dengan satu hadiah yang sangat mahal. Apa dia? Iaitu banyak penyakit-penyakit hak singgah pada kita. So apa? Kita ni pantang. Oh, kalau minum air gas tak ada orang lalu, lepas minum sedawa. Lepas minum sedawa lalu minum. Oh, lepas pada tu, lepas pada tu, tengok 5 tahun ke depan, Allah, ambo ni mata tak apa tengah lagi. Pasal apa? Macam mana? Sebab itu, insyaAllah, tuan-tuan, puan-puan yang mulia, back to nature. Balik kepada semula jadi. Dalam amalan kehidupan kita tu, balik semula jadi. Biasakan ambil makanan-makanan sunnah. Contohnya makanan sunnah. Apa antara makanan sunnah? Antaranya
kurma. Kita pula masalah kurma ni ada, boleh puasa dah. Tak puasa tak ada kurma di rumah. Kenapa lah? Kalau tak puasa tak ada, tak ada kurma di rumah. Boleh puasa? Ada, macam-macam. Jenama Mariami ada, apa nama ni, hok paling best tu, gapo? Kurma gapo? Ajwa ni, ajwa lah dek. Ajwa lah, itu yang hok the best lah, ajwa. Ni, tapi masalahnya boleh puasa tak ada. Habis boleh puasa, kita kurma-kurma tak ada. Walha itu adalah amalan yang baik. Setiap pagi, konsum 3 biji kurma tu membekalkan kalori yang sudah cukup untuk sepanjang aktiviti kita. Apa orang? Kurma. Gapo lagi? Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi? Sabda Nabi, inna hadihil habbatu sawda shifa'un min kullida illa asam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu asam ya Rasulullah? Al-maut. Al-maut, mati. Agak-agak herba apa yang di diisytiharkan oleh Nabi dalam hadis. Herba apa dia ya? Tadi, rasa itu herba apa? Habbatu sauda, Najila sativa. Najila sativa yang disebut oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil habbatus sauda shifaa'un min kulli da' illa asam. Pada habbatus sauda itu menawar segala penyakit illa kecuali mati. Tapi berapa ramai kita beramal dengan habbatus sauda? Tak kala kita insya-Allah ambil balik contoh kalau retina. Dia retina. Retina ni masalah retina jamin learning lagi teruk. Dulu kurang sebab apa? Sebab dulu retina dia suka, dia suka juga menggunakan minuman-minuman herba-herba yang menyebabkan masalah penyakit leukorrhea. Leukorrhea ni ke apa kan? Tanya doktor pak. Leukorrhea ni iaitu penyakit keputihan. Penyakit keputihan ni tuan punya tubuh pun tak suka, suami dia lagi tak suka. Kalau retina ada penyakit keputihan. Tapi selalunya pada tahap umur umur yang belum daripada menopause. Tengah-tengah muda tu, umur 28, umur 35, masa tu banyak masalah tu mari. Dan kebanyakan wanita pada ketika itu sudah melalui alam rumah tangga. Okey? Pada ketika itu sudah melalui alam rumah tangga. Tak kala wanita itu ada masalah leukorrhea ataupun keputihan tadi, ada satu herba masya-Allah yang saya dulu jamin budak-budak suka masuk rok. Dan saya yakin tuan-tuan juga rajin masuk belukar. Ni rajin masuk belukar. Dan jumpa dengan herba ni. Nama herba ni iaitu Melastoma melibatrica. Melastoma melibatrica. Melastoma melibatrica ni ialah pokok studu. Kenal tak pokok studu? Kludu-kludu. Kenal tak? Rajin dah ambil buah dia tu masa nyetik-nyetik plastik buah dulu ambil mamuk. Sampai biru, sampai biru mulut-mulut, betul tak? Masya Allah, air rebusan yang sangat baik untuk merawat masalah leukorrhea ataupun keputihan tadi. Dan hari ini kita melihat ya, banyak di hospital-hospital ini sehingga kan, kalau sebut hospital KJM, kadang-kadang tu mengenji. Pasal apa mengenji? Sebab nunggu lama berdoa. Nak boleh selesai satu-satu pintu, nunggu lama berdoa. Dah, nak ke mana? Berapa orang sakit? Dah, berapa orang sakit? Sebab tu, adanya medical card. Ada medical card boleh kira sikit dah kan? Boleh lagi, klinik swasta. Eh, ataupun hospital swasta. Sebab apa? Insurance cover. Adik, insurance cover. Tak apalah, nak banyaknya hari ini, apapun keadaan yang dilalui
dikaji oleh masyarakat. Manusia kita hari ini, terlalu banyak, terlalu ramai yang berdepan dengan masalah-masalah kesihatan daripada pelbagai-bagai masalah kesihatan hari ini. Padahal jadi lagu mana tu? Gapo patut kita kena buat? Hak patut kita kena buat ialah, dan kalau kita lihat, mungkin semua masalah-masalah kesihatan ini dapat diatasi dengan kaedah rawatan alopati. Rawatan alopati ni apa? Rawatan moden. Alopati adalah rawatan moden. Bukan semua masalah-masalah kesihatan yang ada hari ini dapat diselesaikan dengan kaedah rawatan alopati, rawatan moden. Agak-agak ada yang tak setuju dengan statement saya. Ada yang tak setuju. Bukan semua masalah kesihatan ini dapat diselesaikan dengan perubatan moden. Ada yang tak setuju. Ada ni. Ada. Sebab apa? Sebab tadilah. Ada pula keadaan di mana seseorang yang kena masalah kesihatan ini, dia kata, Allah lawi kawin. Nyakit mari super ribut, lepas tu pergi super semut. Dia ada. Dia kata kena, hak nyakit hak mari ke dia ni super ribut lagi. Tapi pergi super semut, dia kata. Dia tak khabar yang nyakit tu nak mari dulu, super semut dah. Super semut dah, sikit-sikit mari. Tapi halah, moga bakal berdebel. Nenek, sikit-sikit tu senang tak kita lagi. Nenek, mula-mula kebah. Serbeh kaki ke apa ni? Serbeh-serbeh ni tempat yang layak duduk atas pala. Tapi bapa yang pergi kaki? Tak. Bapa yang pergi kaki? Itu adalah simptom, tanda lah tu. Tapi kita tak tahu. Nah, tu benda. Banyak sangat tanda-tanda. Hak mari sikit-sikit-sikit. Tapi ada kerana kita kata, kita tak pahit, kita kata mana? Kita kata, nyakit mari super ribut, pergi super semut. Jok, tuan-tuan. Jok. Banyak dah tanda-tanda, tapi kita buat tak tahu. Tengok hari ini. Hari ini adalah perjumpaan di kalangan pesara-pesara kerajaan. Gak pesara-pesara kerajaan ni gak, umur dia yang paling kurang ni 55 dan ke atas. Ada hak ambil Sarawak 50 ni. Tapi jangan dah ambil 50 ni. Demo agak-agak ganai. Dua tahun dia tengok lagi tu ketemu bunuh orang ni. Dua tahun lagi ketemu bunuh orang tu ke habis. Dan eh? Jadi nak layak je. Dengan umur pesara tak lebih daripada 55 tahun ke atas ni. Allah, ya Allah. Dek, minta maaf tuan-tuan. Bukan saya nak kata gapo. Dan ini lama nak pakai spek. Nak pakai spek ni nak melawar ke apa? Ya. Nak baca dah. Hak pakai spek hari ini ni bukan nak melawan, tapi perlu kepada bantuan spek. Dah. Perlu pada bantuan spek. Ada juga hak tak pakai spek tapi tak boleh bawa kereta malam. Silau. Spek alhamdulillah tak pakai lagi, tapi bawa kereta mula bilah-bilah. Bilah-bilah. Dekat kita. Sebab apa? Ada dah silau. Sampai satu tahap tu dia jadi double vision. Jalan terbelah dua. Gaya jadi bawa kereta. Waktu banyak yang kena accident tu. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu ayah-ayah yang saya hormati, ya, Ini semua tak kala kita insya-Allah daripada dulu bekal tentang kesihatan mata, kita tak akan lupa untuk jadi arnab. Arnab suka makan gapo? Cakung lagi. Arnab suka makan gapo? Carrot. Ya, carrot. Di carrot. Carrot tu sangat tinggi dia punya beta-carotin. Beta-carotin ini sangat diperlukan oleh sarah mata. Kesihatan untuk mata. Makanan-makanan yang untuk mata. Antaranya gapo?
perkara. Yang kedua, yang kedua, Allah mudah sangat. Agar orang tu putih-putih telah. Ambil putih dulu telah, dia lepas tu barulah ambil isi. Papaya. Betik. Dalam betik ada kandungan, apa nama ni, beta karotin, dan juga apa nama ni, zeaxanthin. Zeaxanthin. Zeaxanthin ini juga sangat perlu. Sangat diperlukan oleh saraf mata. Dan makanlah makanan-makanan hijau. Sayur-sayur hijau seumpama brokoli, bayam, makan. Jangan tak makan. Jangan tak makan. Oh, betik tu. Oh, buat. Tak. Saya makan betik, ambil sayur. Oh, terlihat tu. Terlihat, oh sedap. Cuba tengok betik tu serupa biji mata kita gitu. Itu betik tu, biji dia tu serupa biji mata kita kan. Sesuatu benda yang tu hebat sebenarnya bila kita banyak berfikir, ada dia punya tu. Kan eh, banyak berfikir, banyak tu dia. Ha, tak apa macam ni. Bayar. Saya bayar tadi. Untuk kesihatan mata sangat baik kepada hijau. Ini maya hijau. Ini, insyaallah tuan-tuan, selama mana usia ada lagi ni, dah hop dah hop berlaku berlaku dah, tak silap silap dah, rabu rabu dah, ada rabu jauh rabu dekat, tapi ada juga yang lebih kritikal, ada masalah, masalah apa? Masalah diabetes ataupun kencing manis. Kencing manis sangat cepat pergi ke mata. Kita nak ajak supaya kita kembali kepada apa nama ni, kaedah kehidupan yang insya-Allah ada nilai dan dapat membantu kesihatan kita semua.